Aji, Aji. Sama skrup Pak ya. Pokoknya yang paling bawah ini saya kasih ini untuk nyekrup ke kayu Pak ya. Terus yang ini juga sama. Ini saya kasih skrup Pak ya. Ini skrup. Nah, udah. Itu caranya masang akrilik Pak ya. Cukup jelas ya Pak ya. Nah, itu. Cara pemasangan akrilik. Nah, ini kan dapat satu lembar Pak ya. Ini dipasang di bawah untuk dasar. Ini boleh dipasang boleh tidak. Kenapa saya kasih dasaran? Ini masnya kalau Bapak jatuh, kalau di akrilik itu halus bisa dikuas. Kalau di kayu itu nanti masuk pori-pori kayu. Makanya bawahnya kasih dasaran akrilik supaya di tubuh masnya bisa disemprot WD, bisa dikuas terus diambil pakai macun nanti bisa dibakar. Ini taruh di bawah, mesinnya taruh di atasnya ini, baru boxnya akrilik ditutupkan, dikurungkan Pak ya. Ini dapat ini untuk dasaran bawah. Nah untuk skrup itu di skrup di akrilik saja nggak apa-apa. Kalau nggak mau di skrup, dikasih double tip ini Pak ya. Dikasih double tip, tapi jangan dibuka dulu. Kasih double tip persegi panjang, kotak ini. Tepi-tepinya kasih double tip full, tapi jangan dibuka Pak. Setelah nanti dikurungkan, baru dibuka dikit-dikit double tipnya. Ya, coba itu cara pemasangan nanti kalau akriliknya sudah sampai. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Pak, cara pasang akriliknya langsung, tidak usah.
usah diborbor atau tidak usah dilubangi atau tidak bisa dicobek bawahnya ya. Saya kemarin ngomong dicobek itu enggak usah ya. Enggak usah, karena akriknya sudah saya desain besar. Jadinya langsung dimasukkan dari atas. Terus kalau masukkan harus mepet depan ya, gini caranya. Ini harus mepet depan supaya terus belakang itu ada space, karena sudah tak kasih space lebar. Ini pintu depan, ini pintu depan, ini pintu samping atas bawah. Nah, ini pintu samping ini nutup aneh. Ini pintu samping ini magnet. Ini pintu samping juga. Ini pintu samping Bapak ya. Nah, ini nutup, kalau nutup gini ya. Ini bisa dibuka. Nah, itu terus ini juga, ini nanti dibuka semua ya kertasnya Bapak ya, kalau udah nyampe sana dibuka semua biar bening transparan ya. Dia kenapa kok tinggi, karena dia waktu buka nutup ini ada space ya. Ini dibuka terus aman, karena atasnya sudah free. Nah, ini bagian depan samping sudah saya kasih pintu. Terus bagian belakangnya ini tempat fibernya pipa yang kemarin saya bilang jangan ditekuk itu ternyata sudah tak kasih space, itu sudah tak kasih space fiber ini Bapak ya. Ini sebelah depan ada bening ini itu sudah tak kasih space lebar, jadi langsung masuk. Ini dia free. Nah, ini enggak usah dicowai, kemarin saya bilang mau tak kasih cowai, ini enggak usah ya Pak Omar ya. Nah, itu ini nanti langsung masuk ya, dari atas langsung dikurung, jadi seperti kurungan ya, dari atas langsung masuk ke bawah. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya kabel power kan nggak lewat bawah. Ini nanti mepet di meja. Ini sekrup ini ya, ini ada sekrup bawah-bawah, ini nanti disekrup di meja ya Bapak ya, supaya ini nggak bisa gerak-gerak. Nah, kabel power, kabel USB baru keluar sini, baru ke laptop ya. Ini fungsinya untuk memasukkan kabel power sama kabel USB sini ya Pak ya. Kabel power sama kabel USB yang kecil ini. Kabel USB. Nah, ini kabel, kalau cukup di sini ya, sini semua kabel power sama kabel USB. Kalau nggak cukup ya dibuka.